Filem seram Indonesia baru masuk Netflix tak teragak-agak. Rest Party. Nampak? Malaysia ni, filem dorang ni, ni dah another level tau. Dia memang dah jauh meninggalkan kita. Bagi akulah, level Hollywood. Filem action paling padu dekat Netflix. Datang daripada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya, Mbak The Channel. Saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan dan baru bergabung ke channel ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja, dan semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di sini ada cuplikan video, yaitu komentar orang Malaysia tentang film Indonesia. Dia anggap film Indonesia sangat menarik sekelas Hollywood. Nah, bagaimana komentar dia? Yuk kita dengarkan sama-sama. Filem seram Indonesia. Ada dua filem seram Indonesia baru masuk Netflix tak teragak-agak. Masuk-masuk Netflix je terui. Hak satu tu nombor satu top 10, hak satu lagi tu nombor 4. Yang ni hak nombor 4. Rest Party. Nampak? Nombor 4 top 10 ah. Ha? Yang ni 18 tahun sahaja. Okey, cerita dah pasal apa? Ada seorang budak ni, dia ni mimpi nampak kejadian yang creepy-creepy, yang mengerikan sampai mati-mati. So, dalam kehidupan sebenar, mengerikan. Dia nak atasi benda tu. Alah-alah macam Final Destination lah. Dan yang kedua, ni. Do you see what I see? Ha, nampak tak apa yang aku nampak? Nampak tak? Nombor satu. Yang ni 13. Yang ni okey. 13 saja. Cerita pasal dia ni, fall in love dengan dia punya first boyfriend. Dalam dia tak sedap fall in love dengan boyfriend dia tu. Dalam dia tak sedap boyfriend dia tu sebenarnya tengok ah, nombor satu lah ni. Ha, nampak tak apa yang kau nampak? Nampak kan? Netflix filem seram Indonesia. Dua. Clear gang? Clear gang? Indonesia memang mendunia guys dengan filem action yang terbaru ni. Dia dah macam level-level John Wick tau. Ada satu scene tu dia putus kepala aku macam filem The Shadow Strays. Filem ni baru je masuk ke Netflix dan ni merupakan filem action slasher thriller daripada Indonesia dan original Netflix guys. Dan filem ni bagi aku memang power lah. Indonesia ni, filem dorang ni, dia dah another level tau. Dia memang dah jauh meninggalkan kita dan dia dah sampai level, bagi aku lah, level Hollywood. Okay, filem Shadow Strays ni, dia berkisah tentang seorang perempuan. Dia merupakan seseorang daripada ahli assassin lah, maksudnya pembunuh bahan. Dan codename dia 13. Satu hari tu, berlaku sesuatu. Dia jumpa seorang budak lelaki ni yang tinggalkan sendiri mak dia kena guys. Pandai tu, budak lelaki tu hilang secara tiba-tiba sebab dikatakan diculik. So, dia pun pergi selamatkan budak lelaki tu. Dan secara tak sengaja, dia dah sam salah seorang daripada ketua penjahat ni dan menyebabkan semua tim-tim penjahat tu buru dan cari dia. Dan geng-geng penjahat ni, dia bukan orang biasa tau. Dia orang-orang polis pun ada yang jahat. Geng-geng menteri, kiranya memang satu negara dekat Jakarta masa tu korup lah. Memang bawah penjahat ni. Okay, dari segi action film ni, bagi aku memang macam gini. Serius, padu gila tau. Dari segi fighting, hand to hand dia, cincin gore, brutal, putus itu, putus ini, persepai darah, memang padu lah. Kalau korang pernah tengok dulu film Indonesia juga, The Raid apa semua, ni dia dah lebih pada level tu tau. Dan dari segi story tu, okey lah, dia not bad. Dari segi lakonan pula, memang macam gini lah. Apa yang kurang dalam film ni, mungkin aku rasa film ni terlalu draggy, panjang gila tau, 2 jam 20 minit lebih gitu. Tapi aku still enjoy, adalah part tu aku rasa macam boring sikit, mengantuk. Tapi dia, bila sampai part season action tu, memang korang macam gitulah. So, bagi korang yang minat filem-filem action yang penuh dengan fighting hand to hand, penuh darah, penuh brutal, tembak-menembak, memang filem ni untuk korang. Tapi, ingat, filem ni untuk 18 tahun ke atas je sebab banyak sangat sisi gore dan sisi yang tak sepatutnya, tengoklah. Komen korang ni apa kata korang pasal filem Shadow Strays ni, padu ke tak padu. Okay? Jom. Tahun ni,
filem action paling padu dekat Netflix datang daripada Indonesia. Mengisahkan tentang seorang pembunuh muda yang cuba digelar sebagai 13. So 13 ni baru lepas lakukan misi dia dekat Jepun. Dia diarahkan untuk bunuh satu kumpulan geng dekat Jepun ni. Tapi ada sedikit kecuaian yang dia buat pada masa tu, dan dia direhatkan untuk misi seterusnya. So masa dia direhatkan tu, dia bertemu dengan seorang budak lelaki. Budak lelaki yang bernama Monji, yang baru kehilangan mak dia disebabkan oleh sekumpulan gangster ni. So lepas tu keadaan makin kacau bilau, dan 13 ni decide untuk selamatkan budak lelaki yang bernama Monji ni. So ni filem Indonesia terbaru yang baru keluar dekat Netflix. Filem action yang bertajuk The Shadow Strays. Filem arahan Timo Jayanto, yang aku boleh cakap cerita ni boleh lawan filem The Raid lah. Filem aksi daripada Indonesia yang aku rasa paling top, paling hebat yang pernah Indonesia hasilkan. Action scene dalam cerita ni memang betul-betul padu, man. Dengan scene gore dia dan lakonan masing-masing memang betul-betul padu dalam cerita ni. Ditambah pula dengan set, lighting dia. Bila aku tengok cerita ni, aku tak rasa macam tengok cerita daripada Indonesia. Rasa macam tengok cerita international, man. Scene awal masa dekat Jepun tu, memang aku rasa macam tengok cerita-cerita hasil daripada pengarah-pengarah daripada Hollywood. Kalau aku pejam mata, aku tak tengok siapa director filem ni, memang aku tak boleh agak cerita ni daripada Indonesia. Cumanya bagi aku, kalau nak dikomparekan dengan filem The Raid, aku lebih suka sikit filem The Raid. Bukan nak cakap filem ni tak bagus, filem ni bagus. Cuma aku rasa dia punya soul tu ada lebih lagi sikit dekat filem The Raid lah. Dia punya jiwa tu. Tapi overall untuk tahun ni, filem action dekat Netflix, aku rasa filem ni tak puas habis lah. Rasa aku macam tak ada lagi filem-filem action yang padu keluar dari Netflix tahun ni. Inilah filem pertama yang aku rasa memang tak mengantuk langsung. Kalau kau mengantuk pun, bila kau tengok cerita ni memang tak jadi mengantuk. Daripada awal sampai habis, penuh dengan aksi, penuh dengan scene yang ganas, ngeri. Dan kepada korang yang nak tonton filem ni, korang boleh tonton filem The Shadow Strays ni dekat Netflix. Cuma aku nak ingatkan kepada korang yang filem ni ada adegan seks dan banyak adegan darah, adegan ganas, adegan ngeri. So pastikan korang aware pasal benda ni. Dan rating aku untuk filem The Shadow Strays ni, aku bagi 9/10. So kepada korang yang dah tengok filem ni, cuba share sikit pendapat korang. Adakah filem The Shadow Strays ni lebih bagus daripada filem The Raid? Cuba komen kat bawah. Fuh, nyaman. Sebenarnya kamu di Malaysia, ada gak sih film-film Indonesia yang benar-benar box office banget dan yang kamu tonton? Ya, ada. Ada? Ada. Aku kepo dong, 3 film Indonesia yang kamu suka dan tayang di Malaysia. Hai, jadi gue hari ini bareng sama aktor baru dari Malaysia. Yoi. Yoi, ada Yoi. Yes, you're singing, right? Ya, betul. Namanya siapa tadi? Hasif. Upin. Upin. Ya. Ingat Upin Ipin? Ingat? Kak Rus. Bukan dong, Hasif dong. Hasif, kamu kan penyanyi di Malaysia. Ya, benar. Dan sekarang kamu lagi main film di Indonesia, yaitu Paku Tanah Jawa. Wow. Itu gimana ceritanya sih kamu bisa jadi aktor di sini? Aku nggak tahu. Actually, my label Armani Entertainment yang your management. My management yang menyuruh aku untuk berlakon acting. Oh. Aku mula-mula nggak pernah acting sama sekali di Malaysia pun nggak ada. Tapi di Indonesia ini kali pertama acting dan terus. Wow, dan kita nggak boleh spoiler akan seperti apa. Tapi aku penasaran, sebenarnya kamu di Malaysia, ada nggak sih film-film Indonesia yang benar-benar box office banget dan yang kamu tonton? Ya, ada. Ada? Ada. Aku kepo dong, 3 film Indonesia yang kamu suka dan tayang di Malaysia. Kok kepo sih? Ini kepo dong. Oke, yang pertama, ketiga dulu ya. Ketiga, yang ketiga? Di Ambang Kematian. Di Ambang Kematian. Ya. Kamu suka banget tuh? Suka banget. Emang deg-degan sih, apalagi ya, ada kambing-kambingnya tuh. Ya, right? Benar. Next, yang kedua? Next. Yang kedua, Vina. Vina, sebelum masih tayang kah di Malaysia? Masih tayang lagi. Masih tayang? Habis di sana. Wow. Ya, keren. Filmnya sekarang. Kisah nyata. And you know what? How many people watch here? 5.5 million. Wow. Already. Sukses. Gue gak tau kalau di Malaysia. Ini benar-benar. Di Malaysia juga box office ya? Iya. Oke. Okay. Dan film yang pertama, apa kira-kira yang kamu suka? Harusnya Paku Tanah Jawa. Soalnya aku udah nonton. Kamu udah nonton? Baru nonton hari ini. Oh wow. Yeah. Dan menurut kamu Paku Tanah Jawa ini akan jadi film horor perdana kamu yang seperti apa perasaan kamu? Seperti apa ya? Seperti gak mau tidur. Seperti gak mau tidur. Gak percaya di layar lebar. Wah, bener-bener. Aku juga gak percaya kayaknya kamu akan dari seorang penyanyi jadi aktor di Indonesia dan debut pertama kamu. Iya. Wow. Pertama kali. Tadinya penyanyi. Yes. Grogi gak sih? Grogi. Kamu lancar sekali bahasa Indonesianya ya. Jangan-jangan kamu ini deh. Apa? Di Inden kali dari. Oke, kita ajak teman-teman yuk. Hasib, untuk nonton. Ya, jangan lupa nonton di bioskop Paku Tanah Jawa pada 6 Juni. Yes. Hanya di bioskop. Enggak ada di TV ya. Iya, jangan bajakan ya. Oke, thank you Hasib. Oke, welcome, bye. Bye.
teman-temanku selalu tanya, "Kak, siapa pelakon artis lelaki Indonesia yang famous ya di Malaysia?" Kalau sekarang yang kami juga enggak tahu, tapi kalau ya dulu-dulu yang paling famous sekali waktu aku masih kecil lah kan, Randy Pangalila. Itu waktu aku SMA ataupun sekolah menengah dalam bahasa Melayunya. Itu ramai kegilaan gadis-gadis tu Randy Pangalila, tapi aku enggak suka Randy Pangalila. Aku suka Dude Halino. Dude Halino tu vibe-nya yang suka sama Dude Halino tu yang makcik-makcik. Karena dulu film drama Dude Halino tu sering di Astro Prima sama Nashila Mirdad. Tapi ramai suka Dude Halino, teman-teman aku juga suka Dude Halino. Yang lagi famous siapa sih? Aku coba ingat ya. Nicholas Saputra mungkin lah, Nicholas Saputra. Lepas tu Irwan Shah. Kalau sekarang enggak ada, tapi kalau dulu-dulu tu memang selalulah muka dia orang tu ada dekat dalam televisyen. Baim Wong pun sama juga, selalu ada di drama-drama yang berada di Malaysia gitu. Film Indonesia sangat hebat, padu gila katanya ya. Sudah kelas internasional, sudah kelas Hollywood. Malaysia sudah ketinggalan jauh dengan film-film dari Indonesia. Dan film Indonesia sangat diminati di Malaysia. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk semua. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.